Aljibra, jangan gobra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali, Aljibra, jangan gabra. Okey, luas sebuah segi empat sama ialah M kuasa 2 tolak 8M tambah 16M cm. Cari perimeter empat sama, segi empat sama itu dalam sebutan M. Okey, so di sini diberi maklumat M kuasa 2 tambah tolak 8M tambah 16. Baik, kita lihat bagaimana untuk menyelesaikannya. Okey, mula-mula kita keluarkan maklumat tu, iaitu M kuasa 2 tolak 8M tambah 16. So, ini adalah M. So, kita tahu macam mana cari faktornya, kita letak di sini M. Ini adalah M. Sini adalah M. Okey, di belakang ini adalah kuasa 2 sempurna, iaitu 4 dan 4. Okey, kita cuba lihat. Okey, 4 darab M adalah 4M. M darab 4 adalah 4M. Okey, di sini adalah 8M. Tandanya adalah negatif. Jadi, untuk mendapatkan tanda negatif, maka kita kena tukarkan dia dalam bentuk. Okey, di sini akan jadi 8M. Okey, tanda adalah negatif, maka di sini juga negatif, negatif. Jadi ini adalah mestilah negatif. So oleh itu, apakah faktornya? Faktornya kita tulis melintang begini. Okey. So kita akan dapat M kuasa 2 ini negatif, positif, darab negatif dan negatif akan dapat positif 16. Okey, jadi faktornya adalah M tolak 4, M tolak 4. Oleh itu, cari perimeter segi 4 tersebut. So, maknanya ini adalah sisi bahagi segi 4 tersebut. Jadi, sisinya apa? M tolak 4, M tolak 4. Jadi apakah perimeter? Perimeter adalah M 4 dalam kurungan M tolak 4. Maksudnya 4 kali sisi. Ada 4 sisi darab dengan M tolak 4. So apakah jawapannya? Jawapannya adalah 4M tolak 16 cm. So inilah jawapan untuk perimeter segi empat sama tersebut. Ha, senang bukan bila dah tahu? InsyaAllah berjumpa lagi.